Abang sama bukan sementara. Dayati Gemor lepas reja. Satu masih cukup baik. Umpan kembali bola dan jebolan. Terjadi dengan Zara. Ada Erin di sana. Denny lep ke belakang. Umpan cetak, cetak, cetak. Jebolan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jumping the cross. Lepas sudah berhenti. Satu masih dapat umpan kembali bola dan angkat bola tinggi, lepas jump pepet satu passing Saliman Payopan kembali bola berjalan luar biasa, lepas jump keras passing ini, angkat kembali Lucky Julian meledak baku lama keratan baku baru mahalan ya Rasulullah, satu tim. Ancang-ancang kemana bola dragan dan konsentrasi maksimal Lutfi lepas jam satu servis rumah-rumahnya Aaron dilakukan seorang Lutfi Julian sehingga angka pecah satu melalui kedudukan sementara untuk menggulang tim dari para peraga. Ancang-ancang konsentrasi maksimal kemana bola diarahkan Winga lepas sudah servis satu pasti dibantu pandan jambilan tertutup rapat lewat satu tangan baja daripada Surabani 7 sehingga angka kembali bergeser tim daripada Paraga Unggul 2-0 kedudukan sementara di pertarungan set yang keempat. Wildan sah anjang-anjang kemana bola direkan Wildan lompat sudah putih satu pasti ini angkat kembali bola Lutfi Julian dan jebran mantap men. Satu tembakan yang cukup baik rumah-rumahnya Pipin Gelsel sehingga kembali guncangkan pertahanan tim dari para Paraga. 1-2 kedudukan sementara Pepin lepas jam Pepin satu masih di batang umpan kembali bola jebran Pane sayang satu tembakan dari para Pane tertutup rapat no bocor-bocor bagaikan mondrop sehingga poin kembali bertambah tim dari para VSD. Angka menjadi imbas dua sama kedudukan sementara kali ini Pipin lepas jam masih Fikri Jos umpan Rapli Wahyudi dan Fani Tojo memang cukup baik satu tembakan edan dari para Surabani sehingga poin kembali bertambah tim dari para Paraga menjadi 3-2 kedudukan sementara leading satu poin ancam-ancam Rapli lepas servis satu pasti ada umpan kembali Lutfi Julian Paramol dan Saliman Bahey lagi-lagi satu poin blok yang cukup baik dilakukan si rambut api Saliman Bahey namanya saudara-saudara ancang-ancang kemana bola dirakan konsentrasi maksimal lepas sudah putih satu pasing Dani akan kembali Cirian Dani kembali lagi dibaca satu dua tiga Saliman Allahu Akbar satu tembakan roket kali ini si tangan beton dari para Saliman Bahey si rambut api kembali kencangkan pertahanan tim dari para BSD lepas sudah penting satu masih di depan kembali jebret pisan cepat tepat akurat tanpa gerban satu tembakan sang winger dari para Dewa Wisom sehingga poin kembali bergeser bergerak 3-5 kedudukan sementara. Ancang-ancang Depa Bisan karena tempat di sudut arena kebunyian daripada Ibrahim Malaya lepas servis satu masih dua depan kembali bola dan Fikritis si amat terbang dan bersayap satu tembakan peatek daripada Fikri sehingga poin kembali bertambah untuk tim daripada Paraga menjadi 6-3 kedudukan sementara ini 3 poin di pertarungan set yang keempat. Ancang-ancang panik maju angkat bola tiga macam satu passing Pipin angkat kembali bola EP siapa di sana Dani lebih ke belakang Fikri angkat kembali bola 1-2-3 dan satu penempatan bola yang cukup baik memang tampak bola terjatuh dengan sangat tepat sehingga poin kembali bertambah tim dari para Paraga 7-3 kedudukan sementara. Baik saudara perhatikan Bani Tejo ancang-ancang kemana bola dirakan konsentrasi maksimal Bani lepas sudah jam satu pasti yang diangkat kembali Lutfi Julian jebret kembali baca Saliman meledak umpan manja dari Mas Saliman sayap tidak dapat dimaksimalkan dengan baik satu tembakan seorang Fikri termacu dengan baik kita saksikan sehingga poin kembali bertambah tim dari para PSD ancang-ancang Jidan angkat bola tinggi baca keras memang satu jam servis cukup baik dilakukan oleh Jidan melesat bagaikan busur panas sulit diantisipasi para pemain tim dari para Paraga 5-7 kedudukan sementara Jidan angkat bola tinggi lepas jam
Resik yang kurang sempurna pasti gecol lawan sudah ED sehingga poin kembali bertambah tim dari Purapa SK 67 juga sementara hanya tertinggal 1 poin saja. Ancel-ancel sidang kemana berantakan lepas sudah Jamal, sayang sekali sebuah jam servis rupa-rupanya kali ini keluar Raih Jidan lagi poin kembali pertama untuk tim dari Purapa Raga menjadi 8-6 kedudukan sementara lebih 2 poin dipertarungkan set yang keempat. Kita saksikan Iyum kali ini sang leader terbaik dari Tasikmalaya kali ini bayar mahal tim dari Purapa Raga timbang-timbang bola jenak ancang-ancang kepada bola dengan konsentrasi lepas sudah belutik satu pasti kritik akan kembali lebih curian jablon Isan memang kita saksikan sang predator dari Purapa ST Isan satu tembakan roket rupa-rupanya di penjung ataupun sulit dibendung para pemain tim dari Purapa Raga 7-8 kedudukan sementara Brandy Kemal angkat bola tinggi lepas jam satu pasti dibatalkan baik open Rapli Wayone Fikritus sayang sekali satu tembakan kepada Fikritus kali ini kurang sempurna sehingga poin kembali bertambah tim dari Purapa ST menjadi imbang 8 sama kedudukan sementara Brandy Kemal lepas reja satu pasti cukup baik open kembali bola dan jebret terjadi dengan negara ada air di sana Denny lep ke belakang umpan cetak jebret innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Perhatikan saudara-saudara satu tembakan roket kali ini dengan kekuatan 7.5 skala liter kembali menjangkan lapangan bola poli Ibrahim Malaya ancam-ancam Salimah lepas putih pasti gede lebih kuliah jebret jidat memang satu mencapai 3 meter tembakan beretek dari para saudara jidat kembali hancurkan pertahanan tim dari para peraga ancam-ancam Isan konsentrasi maksimal kemana bola gerakan Isan angkat bola tinggi lepas sudah jam satu pasti cuma kembali kembali dan wow nah bentur karena buntur nah betar karena terang nah hiung karena cetil matangsel karena ese pemirsa 10-9 kedudukan sementara leading 1 poin tim dari para peraga ancam-ancam Fikri Jos lepas sudah berhenti satu pasti cuma kembali kembali bola dan wow satu tembakan Rosalinda Nyaraos Nyalanda sehingga poin kembali bertambah tim dari para PSD 10 sama kedudukan sementara baik kita saksikan nampak di sana sang setter dari para PSD Lutfi Julian konsentrasi lepas sudah penting satu pasti dimakan kembali bola dan Fadi Posil sedara perhatikan satu pertarungan di udara terjadi Fadi 7 sementara kembali bertambah tim dari para peraga 11-10 kedudukan sementara leading 1 poin di pertarungan set yang keempat ancang-ancang kemana bola diarahkan konsentrasi maksimal rapi beli satu masih dengan kembali semua umpan dan jebret namun kembali dibaca 1-2-3 hei namun sayang satu ajian impan bunda dari para surat bison nampak kurang akurat sehingga poin kembali bertambah tim dari para peraga menjadi 2-10 kedudukan sementara leading 2 poin ancang-ancang konsentrasi maksimal Will Gang lepas sudah putih pasti ngede umpan kembali bola dan jebret Pipin memang satu tembakan sang spiker dari para surat Pipin desa sehingga poin kembali bertambah tim dari para PSD 11-12 kedudukan sementara Pipin Devil angkat bola tinggi lepas jam Pipin satu passing Saliman bayar umpan kembali bola berjalan luar biasa satu tembakan roket dari para surat Pipin Devil sehingga poin kembali bertambah tim dari para peraga ancang-ancang konsentrasi lepas putih satu pasti dibuat umpan kembali bola jebran memang terbayar lunas satu tembakan roket dari para surat Denny Gemot sehingga poin kembali bertambah tim daripada PSG 12-13 kedudukan sementara hanya tertinggal satu poin saja dari pertarungan set yang keempat ancang-ancang Bison lepas putih pasti Fikri Jos umpan jebran mantap men iung satu tembakan roket kali ini memang cukup baik menjangkau lapangan bola voli Ibrahim Malaya iyo namanya saudara-saudara Pani Tajil ancang-ancang kemana bola diarahkan kali ini Pani lepas sudah jam pasti dilakukan Ete lebih curian memang lagi-lagi Isan saudara-saudara sang gliker memang cukup baik sempurna kali ini sehingga poin kembali bertambah tim dari para presiden menjadi 13-14 kedudukan sementara di sudut arena bos doang lepas mecah hei sayang jika satu servis dari para suara jidat berapa-apa kali ini bola keluar sementara poin kembali bertambah tim dari para peraga ancang-ancang konsentrasi maksimal kali ini atlet muda berbakat kerama di CIO lepas sudah petik satu pasti terbaik ini akan kembali lebih curian memang satu tembakan cukup baik dilakukan surat Denny Gemot
saat menerima sebuah umpan canting dilakukan soal lutik Julian, sehingga poin kembali bergeser menjadi 14-15. Kedudukan sementara hanya tertinggal 1 poin saja. Danny Ay, 1 chance service rupa-rupanya error, sehingga poin kembali bertambah untuk tim dari pada Parangga menjadi 16-14. Kedudukan sementara. Sementara perhatikan Saliman Pahe, lepas putih, satu pasir debat, jom, cipiran, lagi dibaca, melitnya. Namun defense cuma yang pernah tim dari pernah mesin, lagi semangat Isan, kembali dibaca, 1, 2, 3, cipiran. Memang, luar biasa saudara-saudara, laju kencang datangnya bola dengan kecepatan 1000 km per jam kembali kucang dan pautan tim dari pernah BSP, 17-14 kedudukan sementara, Saliman Pahe, lepas sudah servis, satu pasir debat, umpan kembali dan cipiran. Lagi-lagi Isan, sang predator tim dari Prabesti. Lagi poin kembali pertama tim dari Prabesti. Perhatikan saudara-saudara, atlet muda berbakat kenamaan Indonesia nampak bisa memasuki Isan. Sudut arena kemudian dari para Ibrahim Malaya, lepas sudah jam, satu pasir pikir jasa umpan kembali bola dan Malaysia dibaca jepang. Memang bola ribon mampu dimaksimalkan dengan baik remok. Satu tembakan roket kembali guncangkan pertahanan tim dari para PSP. Lagi poin pertama menjadi 18-15 kedudukan sementara. Ancang-ancang lepas satis. Hey! Namun sayang sekali dampak bola keluar di mana 1-4-4 cukup poin dalam serai ini, sehingga poin kembali pertama tim dari para PSP. Lutfi Julian kali ini ancang-ancang konsentrasi maksimal. Lutfi Julian kemana bola diarahkan. Hey! Lepas sudah putih. Terima itu. Angkat kembali bola. Cepat! Luar biasa, memang well done, W-E-L-D-A-N, dibaca Albus Sudrasdar. 19-16 kedudukan sementara ini, 3 poin tim dari para Paraga. Ancang-ancang well done, lepas servis satu masing yang diangkat kembali, bahwa satu lagi kembali. Namun apa yang terjadi? Satu timbangan roket rumah-rumahnya daripada surat jidat kali ini. Namun jenoknya kurang sempurna sehingga poin galur pertama tim daripada BSD menjadi 17-19 kedudukan sementara. Pipi Desal lepas jam, satu pasir buat Pipi Desal supaya kemudian hei lagi dibaca dengan baik. 1, 2, 3 meledakkan, terjadi duel di udara, terjadi saudara-saudara. Namun suatu penempatan mulai cukup baik sehingga poin kembali pertama tim daripada BSD menjadi 18-19 kedudukan sementara. Hanya tertinggal 1 poin saja. Ancang-ancang Pipi lepas jam, pasir Pipi Desal supaya dan jabran. Hei, satu timbangan cepat hilang. Namun kembali tertutup rapat, mau bocor-bocor mengingat non-drop sehingga poin kembali bergerak, bergeser, menjadi imbang 19 sama kedudukan sementara. Pipi lepas jam, pasir Pipi Desal. Satu penyelamatan yang cukup baik dan jebret lagi dibaca dengan sempurna umpan Lutfi Dani. Memang Dani kebawah saudara-saudara, satu tembakan edan daripada seorang Dani kebawah, sehingga poin kembali bertambah tim dari pekan kaos 2488-2205. Silakan masing-masing berhak mendapatkan satu buah kaos persembahan dari Indra Himalaya. Saudara perhatikan, beralih ke lapangan, pandangan mata kita untuk kembali menyimak jalannya pertandingan. Hei, kembali skor menjadi imbang 20 sama. Kedudukan sementara kita saksikan, ancang-ancang konsentrasi maksimal. Roble, lepas sudah sampai satu pasir yang diangkat kembali pada satu lagi. Jebran! Dan Deva Bison! Satu tembakan roket dari para seorang Deva Bison sehingga poin kembali bertambah tinggi dari para PSG menjadi 21. 20 kedudukan sementara. Ancang-ancang Bison kemana bola dengan konsentrasi maksimal, lepas sudah putih, satu pasingnya diangkat kembali bola dan melibat Panitojo. Memang satu timbangan roket daripada Panitojo kali ini, 21 sama kedudukan sementara saudara-saudara. Ancang-ancang Panitojo kali ini konsentrasi maksimal, timbang-timbang melucunap kepada bola dengan Panitojo, lepas sudah jam, satu pasing kembali naik umpan kembali bola dan jebret. Lagi-lagi tertutup rapat Saliman Rahe, sehingga poin kembali pertama tim dari para pelaga ini 22-21 kedudukan sementara. Ancang-ancang Panitojo kepada bola gerakan konsentrasi maksimal. Panitojo angkat bola tinggi, lepas jam keras, pasing ini angkat kembali Lutfi Julian, meledak. Bagul lama keratan, bagul baru mahalan, ya Rasulullah. Satu tembakan roket kemudian dari para PSD kembali hancurkan pertahanan tim dari para Paraga.
22 sama kedudukan sementara. Lepas jam sudah passing final. Satu resip kecoh namun kembali diselamatkan dengan baik dan jauh. Apa yang terjadi saudara-saudara? Satu penyelamatan yang cukup baik Saliman Bahil. Memang kita saksikan Saliman Bahil menjadi lumbung poin dari para Paraga. 23 22 kedudukan sementara Iung. Lepas sudah putih. Satu pasti cukup baik umpan sebelum mula. Satu penyelamatan gol Supro Saliman sehingga poin kembali pertama tim dari para PSP. Sehingga angka menjadi imbang 23 sama kedudukan sementara. Ancang-ancang konsentrasi maksimal demi kembali. Angkat berhenti lepas jam. Satu passing AD. Angkat kembali dan satu timbangan roket kembali hancurkan pertahanan tim 3-2-3 nomor cantik silakan 2-3-2-3 Anda berhak mendapatkan satu buah kipas angin. Hey! 24 sama kedudukan sementara saudara-saudara. Garena pertandingan sangat menegangkan kali ini. Ancang-ancang kemenangan Saliman lepas dia. Servis daripada Saliman kali ini error sehingga poin kembali bergeser menjadi 25-24 kedudukan sementara. Ihsan konsentrasi maksimal saat kedudukan wilayah halte dari para PSP yang pasti serta masuk. Ihsan konsentrasi kemana dua gerakan ada gol tinggi lepas jari. Lagi-lagi satu servis error dan masuk Ihsan sehingga poin kembali pertama tim dari para Paraga menjadi imbang 25 sama. Ajang-ajang Fikri Jol lepas jauh Fikri. Satu masih di bantuan 1-2-3 berjalan. Lagi-lagi satu tim bahkan ikan dari para serang Fikri sehingga pun kembali pertama tim dari berapa isi dari 25-25 kembali sementara sangat menyebabkan sejarah. Lumpi Cuyar konsentrasi maksimal. Lumpi lepas sudah putih. Satu masih di bantuan Pani Tocu agar kembali berlangganan Pani. Dan kita saksikan satu pelanggaran dapat dua terlihat jelas oleh sang pemimpin pertandingan Roman Analis PT. Jadi sementara poin kembali pertama tim dari berapa ragu menjadi imbang 26 sama kedudukan sementara. Konsentrasi maksimal lepas sudah servis satu masih kembali angkat kembali cetak lagi di sana di position memang cukup baik. Sang predator tim dari para PSD Kepom Shot sehingga angka bergeser menjadi 27-26 kedudukan sementara. Ancang-ancang pimpin kemana bola gerakan konsentrasi lepas sejam passing oleh lupa kembali bola dan jatuh masih dengan baik umpan 1-2-3 berjalan. Saksikan lapangan bola poling Ibrahim Malaya menjadi semua saksi pertarungan hebat di kesempatan sore yang cerah dan juga berbahagia ini. Ancang-ancang lepas geser pesatu masih ada umpan kembali bola sekelip dia. Lagi-lagi Bison satu tembakan cepat tepat akurat dilakukan sang winger dari pasuran Grepa Bison sehingga main kembali bergeser menjadi 28-27 kedudukan sementara. Ancang-ancang konsentrasi maksimal Bison lepas sudah berhenti. Satu pasti lima umpan kembali bola dan Saliman luar biasa saudara-saudara. Sosok pemain yang tidak banyak bicara tetapi banyak bekerja Saliman namanya. 28 sama kedudukan sementara. Ajang-ajang Bani Pejo timbang-timbang berjenap lepas meja. Satu pasti lima umpan kembali lebih ceria jembrang. Memang satu tembakan roket dari para sebuah Cidan melosot mereka tidur para menjelaskan membandingkan hal ini terkembali guncang para wakil dan berapa harga 29-28 kedudukan sementara. Cidan lepas apa yang terjadi sejasa kita saksikan 28 sama pun 29 sama kedudukan sementara. Ancang-ancang kemana mereka konsentrasi nasional nampak di sana pemain Zaryu lepas sudah putih. Satu pasti kemas pimpin Elman belakang lagi dibaca dan umpan jubrah. Satu penyelamatan Pani Pejo lagi dari wasit melihat sangat jelas saudara-saudara perhatikan rupa-rupanya angka kembali
saja. 39 kedudukan sementara. Ajak-ajak kemana melarikan konsentrasi. Oke. Baik, 32-9 kedudukan sementara. Sudah penting satu posisi. Bantu-bantu. Super.